ke melihat topik ini, iaitu orang buku dalam kerajaan mampukah membawa perubahan. Jadi kalau ada soalan boleh angkat tangan. Silakan soalan yang pertama, Alia Wanda. Apa dia tadi nak tanya? Ah, belum lagi. Ha, saya tengok dah berdiri angkat tangan tu, tengok radio. Ada. Okey, tuan-tuan, sofa putih pada hari ini kita bercakap tentang orang buku di dalam kerajaan. Itu pun saya pun tak faham sangatlah macam mana nak mendefinisikan. Tapi saya nak usik kedua-dua panel ini. Uji sikit mic, saudara Zulfikri. Ada masing-masing. Satu, dua, satu. Nak panggil mana ni? Zamir boleh? Panggil Zul. Zul je. Tiba-tiba tukar. YB Yusmadi ni saya dah tahu dah nama dia tak tukar. Tapi itulah Zamir dulu saya tahu ada Zulfikri. Zulfikri. Wah, duduk panggil Zamir-Zamir tak tahu ada Zulfikri kat depan. So Zul. Okey, soalan saya yang pertama lah. Saya tak maulah kita define. Tak perlulah kita mendefinisikan orang buku tak orang buku. Sebab YB awal-awal lagi dia kata, kenapa panggil kita? Kita bukan orang buku. Dia disqualify himself from being regarded as orang buku. Tapi agaknya kenapa ITBM memilih tajuk ini? YB Yusmadi dulu. Kenapa agaknya dia ingin kita berbicara tentang orang buku dan perubahan dalam dasar? Apa pengharapan ITBM agaknya? YB boleh guna mikrofon tu? Dengar? Boleh. Boleh dengar? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ITBM. Saya terus cakap lah. Okey. Saya rasa sebab yang accidental ni sebab yang kebetulan. Saya rasa mungkin saya ada kawan kot dalam ITBM ni. Ada kawan dan juga agak kenal pimpinan-pimpinan ITBM yang dulu yang terlibat, kebetulan tak ada yang sebut nama lah. Kebetulan kawan universiti, kawan seprogram. Itu sebab-sebab accidental. Tapi saya rasa sebab yang mungkin lebih contextual semasa, saya rasa mungkin ITBM sebagai satu institusi yang saya rasa ada peranan dan melakukan juga dia punya gerak kerja dia yang saya rasa baik, yang saya tahulah. Mungkin sekarang ni tercari-cari apakah hala tuju dan mungkin apakah hubungan ITBM sekarang dengan kerajaan. Dia memang JLC. Dan bagaimana hubungan tersebut dapat dimeriahkan lagi lah ataupun diraihkan lagi dalam konteks industri buku. Saya rasa macam itulah. So mungkin saya rasa itu je kot. Lain pada tu saya rasa orang buku yang terakhir, saya rasa mungkin ITBM tahu saya pernah tulis buku dan benda tu pun saya cakap accidental. Terima kasih dekat Zame dan juga ada sini tak? Mutalib. Mood, Abang Mood kita. Sebab saya pernah tulis buku satu. Mungkin dia perasan di kalangan orang politik, saya mungkin antara yang pernah tulis buku. Itu kot saya rasa. Ya, agaknya. Ya. Saudara Zul. Saudara Zul. Agaknya kenapalah ITBM memilih tajuk ini dan memanggil pula Saudara Zul. Setiausaha Khabar Menteri Pendidikan bercakap topik ini. Itulah kan. Apa tu, ada reporter kat depan. Reporter kat depan. Yang pertama sekali terima kasih ITBM, terima kasih kepada moderator Syed dan juga Yusmadi. Saya waktu terima jemputan ni pun kita tak tengok tajuk. Kita kira setuju kan. Jadi semalam bila saudara Yusmadi call, kita discuss balik lah kita nak cakap apa sebenarnya. Sebenarnya betul-betul fikir tu semalam baru kita fikir. Tapi saya fikir dia begini. Membaca ni dia dah jadi sesuatu yang orang biasa dengar. Dan di kalangan anak-anak muda sekarang ni, kalau membaca tu, dia ada juga komen daripada segmen anak-anak muda kita yang mungkin kurang dengan buku. Dia rasa bahawa pendekatan KPM untuk bawa kempen baca, Malaysia membaca, Dekat membaca dan sebagainya ni tak seksi. Sebab dia rasa buku ni orang dah tak baca buku. Nah, jadi ada satu segmen di kalangan anak muda kita yang masih berfikiran seperti itu. Dan ini sebenarnya kita kena fikir secara serius lagi lah. Kalau generasi saudara Yusmadi mungkin memang generasi yang membesar dengan buku lah. Generasi saya pun masih lagi pegang buku. Tapi generasi di bawah saya, dia rasa bahawa jadi ini impact kepada industri.
balik pada tajuk tu tadi, mungkin kebetulan sebab orang yang lebih ramah kepada buku dan orang yang lebih faham tentang buku tu berada dalam dalam kerajaan lah. Sebab saya pernah berada di luar dan kita juga pernah bercakap kepada bapa-bapa menteri sebelum ini yang hampir tidak ada idea dengan industri buku tu macam mana. Okay, saya nak timbulkan masalah di sebalik permulaan atau mukadimah yang tuan-tuan berdua berikan. Saya sengaja tak bertanya dengan ITBM apa hasrat di sebalik pemilihan tajuk ini dan memilih tuan-tuan berdua. Tetapi tajuk ini dia ada dua bahagian. Yang pertama tu gambarannya seolah-olah sebelum ni orang buku tak ada dalam kerajaan. Yang kedua, industri ini perlukan bantuan. Jadi di situ ada dua benda yang kita kena bereskan. Saudara Zul Fikri tadi menyebut bahawa dulu tak ada orang buku. Apakah benar dalam realitinya, boleh kita anggap ataupun semata-mata kehadiran saudara Zul Fikri di dalam Kementerian Pendidikan maka beres semua perwakilan orang buku dalam kementerian? YB. Okey. Saya nak bergerak ke belakang sikit mengenai isu ni, Syed. Orang industri buku kena berhati-hati apabila nak memanggil, menjemput, berurusan dengan kerajaan untuk industri buku. Kerana dalam sejarah, buku-buku hebat terhasil bukan melalui kerajaan. Sejarah buku-buku hebat terhasil bukan melalui kerajaan. Contohnya, Anna Arendt, Totalitarianism. Itu ketika mana dia nak menjawab fasisme tu. Dia berlawan dengan kerajaan, bukan bersahabat dengan kerajaan. Tafsir, Al-Azhar, Hamka. Dia habiskan benda tu, cikgu. Masa dia ditahan, dipenjarakan oleh Soekarno. Kalau dia tak ditahan, dia cakap, mungkin buku tu tak siap. Kan? Satu, dan kita banyak lagi Gramsci, Manifesto, benda-benda besar ni. So, pertama sekali, kita kena betul-betul buat keputusan. Ataupun betul-betul amat-amati, orang buku ni, orang menulis, pemikir, itu bagi andaian saya yang kata dengan buku, malah pengusaha buku, semua ni orang baik-baik. Orang biasa tulis buku ni orang baik-baik. Orang baik-baik ni nak berusaha dengan kerajaan kerana kerajaan ni ialah satu kelompok sinonim dengan kuasa. Kuasa dengan agenda idea dengan liberasi pemikiran tu kadang dia agak tak berapa sinonim. Pun begitu. Mungkin sekarang selepas 9 Mei ni kita mengandaikan ada orang yang mungkin faham pasal buku, mesra dengan buku, pernah berusaha untuk memakmurkan industri buku itu telah berada di dalam kekuasaan. Bagi saya, ini perkara ini bukan perkara pilihan kecil. Kita perlu define hari ini apakah hubungan yang kita mahu ada wujud di antara kelompok buku dengan kerajaan. Kalau kita salah mengurus hubungan tersebut, saya khawatir benda itu daripada sekarang seadanya macam ni, mungkin dia bergerak ke belakang. Kan, sebab bagi saya yang saya suka yang saya suka panggil Zamir. Tak boleh lah. Zul. Iyalah. Kita masih cakap melihat industri buku ni dalam tahap apa tadi saya kata kat saya tadi. Dalam konteks apa sekarang ni? Konteks adakah kita buat pesta festival macam ni datang ramai-ramai dengan bas? Sebab saya tak pernah pergi pesta buku yang besar-besar. Tadi cikgu mencakap kena tulis pesta. Kalau tidak orang tak mai. Tapi point saya ialah kalau membaca yang kita nak cuba angkat hanya bersifat event, bersifat program, dia akan habis. Tapi kalau dia menjadi satu gerakan, satu mass movement, gerakan membaca itu, dia akan ada implikasi kepada sosial. Jadi saya rasa orang buku juga dalam hal ini, jangan senang-senang panggil orang kerajaan untuk berhubungan kalau tak jelas hubungan itu mau macam mana. Sebab kalau tidak takut, dia menyesal. Tapi juga kalau hubungan tersebut, kalau saya nak cadangkan, muafakat generasi buku, orang buku dengan kerajaan. Muafakat itu bukan gambaran kompetisi, muafakat itu bukan gambaran kolusi, tapi muafakat itu gambarannya kolaborasi. Kolaborasi itu dia akan mewujudkan satu sinergi. Jadi bagi saya, carilah satu hubungan yang boleh membangkitkan sinergi di antara kawan saya, orang mewakili menteri yang jaga haiwan buku, dan kawan-kawan macam Syed sendiri di Kota Buku, dan kawan-kawan di ITBM, dan yang lain-lain juga. Itu bagi saya isu yang paling pokok kita kena buat keputusan.
sebelum kita senang-senang panggil dia masuk rumah kita. YB, kalau istilah muafakat ni boleh dipatternkan milik siapa, saya paling kerap dengar istilah muafakat ni dari YB lah. Paling kerap, bukan orang lain tak sebut, YB paling banyak sebut. Saya jujur, saya cakap lah benda ni, saya nak beritahu lah. Okay. Bulat air kena pembentung, bulat kata kena muafakat, ataupun bulat manusia, gemuk-gemuk, bulat-bulat. Bukan pandangan saya, inilah satu the unforgotten formula yang telah membentuk rantau dalam banyak segi. Ada sedikit masalah apabila YB menghuraikan sedemikian ya, kerana dia bawa kepada bahagian kedua daripada tajuk kita ni, iaitu bantu industri. Sebab industri ni pada umumnya sudah bercakap, berpolemik, ada orang yang mengkritik kata terpekik, terlolong, lama. Bukan hanya mutakhir, bahkan eksperimen mungkin yang YB gambarkan selepas PRU yang mutakhir ini menggambarkan orang buku mula menyusupi. Gambarannya seperti itu. Istilah ataupun persoalan ini bukan membantu industri. Itu sebenarnya pada sisi lain bercanggah dengan apa yang YB sebut, kerana seolah-olahnya idealisme ini perlu bebas lepas, bukan berada di dalam perimeter operasional administrasi untuk menghasilkan buku-buku agung. Kalau tidak, selamanya buku kita akan tertakluk kepada telunjuk-telunjuk adikuasa yang ada. Dan sebagai orang yang pernah berada dalam industri, Zul Fikri Amir sendiri dahulu, Zamir dahulu, melihat elemen ini kini berada di dalam industri, kita perlu dibantu industri buku. Benar atau tidaknya itu? Perlu, bukan benar atau tidak, wajar atau tidak? Kalau inginkan idea besar tadi, macam biarkan saja ia bebas terpekik terlolong, kerana itu akan menatijahkan hasil yang lebih besar dan luar biasa. Okey. Susah juga nak jawab tu. Yang pertama sebab ada reporter. Yang kedua yang kedua kita pakai topik KPM kan. Saya selalu fikir begini. Memang betul banyak karya-karya agung terhasil apabila dia melawan kekuasaan. Tapi situasi kita sekarang ini berbeza, sebab kerajaan yang kita ada hari ini bukanlah kerajaan yang mencengkam seperti dulu. Jadi vacuum yang kita ada sekarang ini, dia punya dinamik itu berbeza. Misalnya kalau ada orang nak buat buku yang pelik-pelik di bahagian sana ataupun di benderung sana, tidak ada siapa lagi yang datang dan membanteras perkara itu berlaku hari ini. Jadi industri itu harus bagaimana? Adakah industri itu yang dulu melawan Kementerian Dalam Negeri misalnya, yang melawan pegawai-pegawai yang merampas buku-buku tersebut, hari ini tidak lagi boleh melawan pegawai-pegawai tersebut sebab pegawai tersebut dah tak ada. Jadi industri itu harus jadi bagaimana? Adakah industri tersebut harus terus subur dengan karya-karya yang begitu, ataupun industri tersebut oleh sebab tidak ada perlawanan itu dia jadi luntur, dia jadi malap? Jadi ini juga adalah persoalan yang harus dijawab oleh industri ketika kita sama-sama berbicara tentang soal ini. Apabila persoalan dikembalikan kepada kerajaan, bahawa adakah kerajaan harus membantu industri daripada soal dasarnya, ya, kita harus bantu. Tetapi daripada segi degree-nya, daripada segi berapa banyak yang kita harus bantu, itu boleh diperdebatkan. Sebab seperti saya kata, suasana kita sebelum 9 Mei itu berbeza. Jadi sekarang ini suasananya berbeza. Jadi kalau tajuk ini dibicarakan pada tahun lalu, dia punya ungkapan itu juga berbeza. Dan dalam masa yang sama, kita juga harus perhatikan apakah benar tanggungjawab negara itu untuk membantu industri, ataupun sebenarnya ruang lingkupnya lebih besar. Macam mana saudara Syed? Okay. Setuju ke? Saya kadang-kadang memang kita saja kena pulangkan kepada moderator bagi moderator ulas balik. Saya pun bila nak bertanya soalan susulan tu, saya fikirkan juga saudara Zul Fikri ni boleh menjawab sejauh mana. Kerana nanti dia akan, statement dia akan jadi politically correct. But principally challengeable, boleh diragak. Lulus lah permainan tu. Sebab sebagai press secretary, maka itu kira 5 bintang lah jawapan tu. 5 bintang. Sebelum kita bereskan orang buku dalam kerajaan, ya, yang kita kena bereskan dalam forum ini adalah bantuan kepada industri. Tadi kita cuba nak mengungkapkan ada elemen yang sangat yang agak longgar kerana sifat dia philosophical.
bentuk bantuan seperti mana yang kalau diperlukan oleh industri sebelum kita menunjuk orang-orang yang perlu buat kerja dalam kerajaan itu, bentuk bantuan yang sebagaimana? Saya lambung mana-mana. YB dah ready. Okey, saya pernah berbahas pasal isu buku ketika mana saya di parlimen dulu 2008-2013. Saya melihat sebagai wakil rakyat ahli parlimen, kita peranan kita antaranya ialah sebagai lawmaker. Jadi tanggungjawab kita mewujudkan ekosistem rejim undang-undang. Bagi saya mesti rejim undang-undang itu yang kondusif untuk warga buku. Itu pertama tanggungjawab saya rasa. Yang kedua juga, kita mesti berperanan lebih proaktif bagaimana industri tersebut boleh dikembangkan. Bagi saya, kalaulah rejim yang ada itu, contohnya seperti yang dikaitkan oleh Zamir itu hari, Zul, ialah yang regresif. Contohnya lah, ada kawan saya, buku dia kena ban, punya banyak kawan sekolah saya lah, tak sebut pun kawan-kawan tahu. Jadi saya pun rasa terpanggil juga. Dulu saya bolehlah cakap, saya bukan kerajaan. Sekarang takkan zaman saya pun dia nak kena ban lagi. Padahal ketika mana saya ke Leiden University, tengok antara buku yang diletak di meja depan, ialah buku tu yang buku dia yang terkenal tu. 14. Bayangkan di Leiden University, di bahagian pusat kajian bahasa Melayu, kawan saya yang bukunya di sini di ban, tiba-tiba sana diangkat, dikaji dan sebagainya. Bagi saya itu, saya tak nak berlaku lagi. Satu. Yang ketiga pula ialah, ada orang yang perlu kita bantu di tahap seasas-asasnya. Kadang-kadang bantuan ni mesti bantuan, orang kata apa, bukan sekadar public relation. Maksudnya bukan kata kita advokasi dia punya kepentingan. Tak. Kena betul-betul bagi wang, tolong, baru menentu hidup. Bantuan macam itu. Ada setengah bantuan tu mungkin bersifat kesedaran. Kena buat. Sebab itu bagi saya, siapa yang, kalau ini saya cakap secara umum, mungkin perlu dalam kata kutip, affirmative action untuk industri buku ni. Tapi untuk berkata di tahap itu, kita perlu tahu sekarang ni, industri buku kita ni di tahap mana? Adakah kita nak pakai statistik yang tadi kata tadi tu? Yang kata rakan saya tadi, ada lagi buku-buku untuk yang tak berdaftar, tapi telah menyemarakkan industri buku. Maksud, contohnya, ketika zaman reformasi, saya tengok ramai kawan-kawan saya yang menulis secara, kita panggil ruang-ruang pinggiran, tapi mendapat tempat. Kawan-kawan di Jalan Telawi, kawan-kawan, lepas tu muncul generasi Zul, yang mana ini boleh saya katakan memang tidak dibantu oleh kerajaan, tapi berjaya. Dan bagi saya kena sebut kat sini, tahniah kepada ITBM, bukan sebab saya datang ni tempat kawan saya ni, tapi saya kena cakap, sebelum bertukar kerajaan dulu pun, saya nampak ITBM cuba menyemarakkan. Saya tengok rakan-rakan saya, Pian Habib, Alayarham, Saleh, penggiat seni, semua mendapat ruang, mendapat tempat, diberi oleh ITBM. So bagi saya, itu cabaran yang lebih berat oleh ITBM, cuba berjuang, saya punya perkataan berjuang, di dalam kerangka yang terbatas. Itu konteks lain pula. Sekarang ni yang dikatakan oleh Zul, ruang itu lebih terbuka. Lebih terbuka. Jadi saya rasa kalau di selepas 9 Mei ini, satu hubungan, satu bantuan yang sewajarnya tidak berlaku, yang lebih sehat, saya guna sehat itu subjektif sebab dia boleh tak berlaku, saya rasa itu malang. Sebab bagi saya, sebuah negara yang tidak menjadikan buku sebagai indikator pembangunan bangsa, itu satu negara yang lemah. Jadi bagi saya penting tajuk orang buku dalam kerajaan, bagus dia pakai tanda kutip, jadi tanda kutip itu selalu longgar lah untuk saya. Tapi bagi saya, itu perlu hari ini indeks buku. Tadi saya cakap mungkin perlu affirmative action, tapi sebelum ada affirmative action, mesti ada indikator. Mungkin indeks buku perlu diketengahkan oleh rakan-rakan dalam industri buku. Macam dulu, Engku Aziz dia panggil indeks sarung. Indeks sarung nak menentukan tahap sosioekonomi, tapi indeks buku nak tentukan apa, cikgu? Mungkin nak tentukan cerahnya minda, nak tentukan tahap celek itu literasi bagaimana. Itu saya pulangkan kepada Zamir yang saya tahu sentiasa kreatif, mungkin boleh perkenalkan pendekatan-pendekatan baru terutama dalam konteks membantu industri. Ada soalan susulan di situ, tapi bila bercakap soal bantuan industri yang sehat, apa ingredient, bumbu yang ada dalam kementerian hari ini kalau nak bantu secara sehat?
Menteri ada sebut baucer buku, tapi nanti saya nak kritik lanjutlah lepas ni. Apa tu? Ini soalan kedua, tapi sebenarnya soalan yang pertama tadi sama aja dia punya soalan tu, sebab dia akan cuba minta saya jawab juga. Saya fikir beginilah, bila orang sebut tentang bantuan itu, apa yang orang bayangkan? Jadi selalu orang bayangkan bantuan itu dalam bentuk tunai. Bantuan itu harus dalam bentuk cash. Misalnya agensi-agensi haruslah diberikan bantuan kewangan untuk terus hidup. Industri kita ini terdiri daripada ada dua. Yang pertama orang yang buat buku, orang yang menulis, yang kedua orang yang baca. Tapi malangnya kita punya segregasi di antara dua ini ialah orang yang buat buku, orang yang menulis itu, orang yang buat bengkel penulisan itu lebih ramai daripada orang yang baca. Jadi production kita kelihatannya nipis. Kita sekitar 19,000 ke 20,000. Sepatutnya kita dah hit 30,000 sebab kita 30 juta, kita masih lagi. Tapi dalam masa yang sama, oleh sebab orang yang sama beli buku, segmen yang sama beli buku dan tidak keluar daripada segmen itu, kita ada masalah. Semua penerbit-penerbit yang keluarkan buku sekalipun ada masalah kesukaran untuk habiskan buku-buku mereka. Jadi sekarang ini persoalannya ialah penerbit kalau nak terbitkan buku, berapa yang sesuai untuk diterbitkan? 100, 500, 1000, 2000 ataupun 5000? Saya fikir persoalan-persoalan ini sebenarnya harus dibincangkan oleh industri dan kemudiannya dibawa bincang dengan kerajaan. Dalam masa yang sama, limitasi kerajaan pada masa ini. Jadi melihat dynamic issue ini dalam kerangka ekonomi itu juga saya fikir penting, sebab kalau kita dalam keadaan kerajaan 10 ataupun 20 tahun ke belakang, mungkin kita agak selesa daripada segi ekonomi. Tapi daripada segi sekarang, untuk meminta semua bantuan, terutamanya bantuan kewangan kepada kerajaan itu ada limitasi-limitasi yang terbatas. Jadi kalau ditanyakan adakah kita perlu beri bantuan, adakah kerajaan kerjanya untuk beri bantuan, saya fikir ada persoalan-persoalan lanjut yang lebih mendalam. Contohnya ialah kenapa hanya ada segelintir kelompok sahaja yang kerjanya memang kerap dan juga kuat terbit buku. Misalnya budak-budak benderung kat sana tu, dia kali ini dia punya poster lipas. Sebab lipas ni kalau pijak-pijak pun tak mati, dia terbang. Dia budak indie ni daripada 10 tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu, apa juga jadi, ada bantuan, tak ada bantuan, dia orang boleh hidup. Ini persoalan yang industri juga harus fikir dan juga harus bayangkan. Misalnya ITBM ataupun DBP, sebenarnya kerja mereka yang paling afdol pada ketika ini ialah pergi ke benderung indie sana dan bertanya kepada mereka kenapa pada ketika kerajaan dahulu tidak memberi mereka bantuan kerajaan, mereka boleh terus hidup sampai sekarang. Dan kenapa pada ketika ini dengan semua bantuan-bantuan yang diberikan kepada semua agensi kita, apakah hasil yang kita dapat lihat daripada agensi-agensi tersebut? Itu persoalan yang kali kedua saya lontarkan. Kita sejam YB, jangan risau. Tapi saya minta konsesi ini sebab soalan saya makin banyak. Tapi YB minta buka dulu kalau tuan-tuan ada soalan. Sebelum saya majukan soalan saya, kalau ada, silakan. Ada yang nak bertanya soalan. Okey, kalau ada, angkat tangan je, saya akan bagi ruang untuk mengisi masa ini. Saya tanya dulu soalan saya. Terpulanglah sama ada YB ataupun saudara Zul yang nak menjawab ya, kerana ada isu ekonomi perbukuan, istilah yang saya sebut sebagai biblioekonomi. Ekonomi perbukuan tadi itulah, soal kuasa beli. Tetapi insentif sangat diperlukan, kerana kalau tidak nanti bahan bacaannya hanyalah garbage in, garbage out. Jadi di situ jelas ada insentif. Namun begitu, apa yang menjadi hambatan, saudara Zul sebutkan tadi soal kuasa beli seperkara, minat membeli bahan-bahan yang berkualiti adalah perkara yang lain. Kita kena mengasuh rakyat kita, kerana telah berlaku proses systemic dumbing down of the society lama. Tidak ada kebebasan untuk bercakap perkara-perkara tertentu, menyebabkan timbulnya penerbitan indie ini subur mekar. Ia tidak berlaku sesubur itu, serancak itu di Indonesia, kerana dunia mereka lebih terbuka. Tetapi bahayanya untuk masyarakat kita, inilah yang berlaku bila keterbukaan itu tidak disantuni dengan hikmah ataupun kecerdasan. Apakah
kalau YB katakan tadi buku-buku besar itu menongkah arus, mungkin sifatnya kritis, apakah kita bersedia? Bayangkan kalau adanya lambakan buku yang laris bercakap tentang Syiah dan Wahabi misalnya. Bagaimana backlashnya terhadap muafakat yang YB cuba untuk tangani? Kelihatannya macam kita belum bersedia untuk ke arah itu. Okey, ini soalan yang sangat baik. Sebab tu saya suka satu forum dengan Said. Saya suka. Sebab Said ni, saya rasa macam pandai sikit. Soalan ni, dia yang susah ni, betul cikgu. Kadang-kadang nak tanya soalan, bukan nak jawab. Itu kata Socrates lah. It's question upon question. Benda yang Said cakap kat saya tadi itu, pada saya nampak ada beberapa sisi yang kita boleh tengok Said. Ya. Sisi yang pertama ialah kita kena tengok, kita ni sebenarnya buku ni dalam konteks bernegara ni dia kat mana? Saya pula sebagai orang kerajaan, dan ni PH lah, tapi senator peruntukan pun tak ada. Kan? Kuasa pun tak ada. Boleh bersuara. Tapi itulah kalau parlemen, parle itu dalam bahasa Perancis suara lah. Yang tu saya boleh buat. Peranan kerajaan ialah mewujudkan apa dia? Akal sehat masyarakat. Nak wujudkan akal sehat masyarakat ialah antaranya ialah vitamin dia lah. Kena ada vitamin lah. Vitamin dia, buku, ilmu, benda itulah semua kan. Tapi kalau ada satu kerajaan, kata sekarang hari ini saya kena cakap, lepas 9 bulan benda berkaitan dengan buku yang sepatutnya asas yang permasalahan yang macam ini untuk bergerak ke depan tak dipikirkan, tak ada satu keputusan yang jelas dibuat, yang tu dekat TBM, you all okay. Yang tak okay tu kerajaan TBM boleh datang dan pergi, tapi kerajaan ini kalau tak buat keputusan dia akan diganti. Tapi kalau dia sentiasa fikir masa depan buku, kerajaan yang fikir pasal buku, dia memikirkan akal cerdas negara, sihat warga. Sebab itu bagi saya tegas benda ni. Kita cakap kota raya bangun, negara bangun, tapi warga tak bangun. Warga nak bangun kalau kesihatan mesti jadi dia lah. Ni kita masih lagi ada cerita tak cukup makan. Ia belum cerita lagi. Kalau nak cukup makan, kena ada buku. Katakan hari ini tiba-tiba melalui kebijakan kerajaan hari ini, mungkin saya ada. Orang cerdik pandai Dr. Mazli pun ada, orang menulis. Dia pun saya dipahamkan lancar buku kat sini. Orkestra. Orkestra Masyarakat Manusiawi. Tajuk pun dia cerita menjadi human society. Masyarakat yang manusiawi. Takkan jadi manusiawi kalau buku tak ada. Bagi saya, masyarakat kena tengok. Kerajaan hari ini dah fikir pasal buku belum? Dan kawan perkara yang dah bagi saya fundamental, tapi dia collateral. Bagi saya insentif ini ialah collateral. Tapi penting kalau contohnya memikirkan apa galakkan insentif ni, kalau dalam bahasa lain mungkin galakkan lah, nak bagi pengecualian cukai ke contohnya. Kalau hari ini pengecualian cukai, katakan hari ini yang kita kisahkan toke-toke yang GST-nya bayar tapi tak dikembalikan, itu yang kita risau berbilion-bilion. Tapi yang saya dengan Anwar Ibrahim yang risau ialah bagaimana itu bukan alawiyah saya. Alawiyah saya ialah orang kampung, pelajar yang toke-toke ni tunggulah sekejap, ampun punya duit ni banyak kemudian lah. Tapi kalau kata hari ini duit itu penting untuk pembangunan buku, katalah hari ini saya cakap tanpa ilmiah lah, indeks buku maksudnya setiap keluarga paling minima pun anak dia kalau dah masuk sekolah rendah, kajilah, tanya cikgu-cikgu pengalaman. Cikgu, komang-komang kalau sekolah rendah kan, kena ada berapa buku? Bukan buku teks tau, buku dia sendiri. Satu cukup tak? Komang-komang berapa? Hah? 12 buku? 10 ke 12? Okey, saya kena ambil pandangan cikgu ni secara serius sebab dia cikgu yang pengalaman. Kalau kata hari ni Kementerian Pendidikan buat survey lah, anak-anak kita di rumah selain daripada buku teks, dia tak ada buku lain pun cikgu. Dia tak ada lah buku Enid Blyton ke, dia tak ada lah buku Reader Digest ke, dia tak ada buku lain. Bagi saya teruk tu.
teruk. So bagi saya, adakah kajian ini dibuat? Kalau tak dibuat, saya cadang kat rakan media, kena beritahu. Kalau keluarga hari ini yang kita risau, Profesor, Dr. Muhammad Khalid, dia risau, dia kata keluarga tak ada saving. Itu cerita masyarakat di luar, di desa. Saving pun tak ada, macam mana nak beli buku? So bagi saya, ini masalah fundamental. Jadi isu buku ini bagi saya adalah gambaran ketemadunan, gambaran pembangunan, gambaran ke tahap tadi dulu, manusiawi tu. Kan? So bagi saya, kalau kata hari ni kita buat pesta buku tiap-tiap tahun, buku banyak ni. Ha, kata TBN jual banyak. Tapi pergi cek-cek balik, saya tak tahulah kan, mungkin mereka kena buat cek. Masyarakat Malaysia yang memiliki buku, tak, kata tak seimbang. Katakan kita nak buat proton nombor 3, kita cek sebab apa proton penting, sebab nak bagi orang Malaysia ada kereta. Murah. Itu mungkin penting lah kan. Tapi bagi saya lama hal lebih penting ialah nak pastikan warga Malaysia paling common, cikgu kata tadi apa? 10 ke 12 buku. Sekolah rendah. Betul cikgu? Okey. Kalau itu tak ada, bagi saya itu satu defisit yang teruk. Padahal industri saya kata Kota Buku dah buat berapa tahun dah? 5 tahun. ITBM berapa tahun? 20 tahun dah. Saya ingat mungkin kot. 26 tahun. Ha, masa tu saya ingat tu kawan-kawan saya dalam bot tu, kawan-kawan juga. DBP, berapa tahun Dewan Bahasa? Berapa tahun? Kan? Jadi bagi saya, kalau benda-benda ni wujud, tiba-tiba kita tak ada memikir macam Kuaziz fikir sarung indeks. Sarung dia kata kalau satu sarung, maksudnya gambaran kemiskinan tahap ni. Kalau dua sarung, tahap kemiskinan tahap ni. Mungkin buku, saudara mungkin boleh dipelopori oleh rakan saya yang bijaksana ni, buku perlu jadikan indeks. Bagi saya, tanpa buku cikgu, boleh tak budak-budak kita cerdik? Cikgu? Budak kampung, tanpa buku boleh cerdik tak? Bagi saya, susah lah. Kan? Jadi takat tu yang saya nak cakap tadi, insentif kena bagi, terutama dalam konteks saya cakap, saya orang hak asasi manusia. Ini saya nak cakap lagi sekali, education is human rights. Dia bukan insentif. Dia tahap lah ni Malaysia kita bercakap, buku ni masih lagi tahap access to books, access to quality books. Is it a human right? Is it a necessary? Or is it incentive-nya level? Saya bercakap, saya rasa buku ni masih lagi tahap human right. Pada pandangan saya. So kalau pendekatan dia is a right base, jadi it is no more an option, but it is a responsibility. To have a book, cikgu, is no more an option, but it is a responsibility. Benda tu berbeza. Itu pada pandangan saya. Macam ada negara yang mewajibkan pemilikan data akses pada internet sekian megabyte bagi setiap rakyat. Jadi itu menarik. Ada, silakan. Ni. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif dari Selangor. Saya nak beri beberapa nota dan satu soalan. Pertama, saya setuju bahawa pembangun konten harus diberi kebebasan untuk melahirkan karya-karya baru. Itu pertama. Yang kedua, saya setuju fungsi kerajaan adalah sebagai facilitator kepada industri. Walaupun yang berlaku pada industri, industri akan tetap berjalan. Mereka kena nak cari makan. Jadi kerajaan perlu jadi facilitator. Yang ketiga, dalam konteks Malaysia, kita ada lebih daripada 3 agensi perbukuan. Ada 4 atau 5. Dan kita juga ada juga satu majlis buku yang sepatutnya menjadi satu wadah dibincangkan segala permasalahan tentang voucher ke, tentang regulation ke, tentang segala bagai masalah buku tu. Sepatutnya ada satu medium, dan medium tu sudah ada dalam industri buku kita, iaitu majlis buku yang dianggotai oleh industri, agensi dan juga inter-ministry. Baik, persoalannya, saya nak tanya lebih lanjut sebab sekarang ni macam-macam wadah orang boleh bercakap tentang masalah buku. Isunya adalah bagaimana, saya nak tanya bagaimana kerajaan hari ini menggunakan poin tersebut ataupun bahan-bahan tersebut diartikulasi dan diberikan sebagai satu, kita clear apa sebenarnya berlaku pada industri buku. Sebab sekarang masih lagi silo walaupun kita dah hampir 11 tahun kerajaan baru. Dan 11 bulan. 11 bulan. Macam dah lama lah kan. Okay. Persoalan saya nak tanya kepada KPM sendiri. Di mana fungsi majlis buku tu sendiri?
hampir setahun, adakah memang perlu ambil masa yang lama untuk bincangkan sebab kita merata-rata kita tahu tentang tu. Itu soalan yang ketiga, yang keempat last. Oi, banyak soalan. Yang keempat, tugas saya dah selesai. Itu sajalah. Tugas saya dah selesai. Itu saja, itu saja. Terima kasih. Eh, ada tadi last. Cukup. Okey. KPM. Sebelas tahun eh. Bapa kata harapan. Rasa lama lah. Berkenaan dengan majlis buku sekarang ni, sebenarnya apa yang berlaku ialah kita tengah meneliti setiap fungsi agensi tersebut, yang pertama. Yang kedua, apa yang berlaku ialah sebenarnya kita sedang menyusun semula semua. Dan perkara ini dia bukan mudah sebab ia datang dengan package birokrasi kerajaan itu. Nah, dulu waktu kita di luar bercakap memang senang. Eh, kalau duduk dekat benderung indi tu cakap pumpang-pumpang apa semua tak ada masalah. Boleh kita boleh cakap dekat macam kalau kita masuk 2 hari settle. Ha, itu yang ada calon Pakatan Harapan kata hari ini menang esok tu. Nasib baik dia tak menang. Kalau tak selesai. Cakap memang senang. Tapi bila kita masuk dan kita lihat package. Terima kasih ada kawan-kawan indi datang juga. Saya ingat budak-budak indi dia tak peduli kan. Support kawan-kawan tu. Jadi birokrasi ini dia datang sekali sebagai satu package. Dan memang hampir mustahil kita nak menyelesaikan masalah yang sudah berpuluh tahun berlaku. Tapi daripada segi dinamiknya, memang yang sekarang ini ialah masa yang terbaik untuk kita lakukan perubahan. Dan apa yang berlaku sekarang sebenarnya ialah kita tengah melihat semula dasar buku negara tu. Jadi dasar buku negara tu memang kita dah ambil apa tu banyak orang kata stakeholder punya pendapat. Dan cuma kita dalam fasa terakhir untuk finalize. Dan kemudian kita mungkin terpaksa keluar juga. Pergi ke Sabah, pergi ke Sarawak. Sebab orang yang di Sabah lain. Dia punya norma pembacaan, corak pemikiran. Orang di Sarawak lain. Jadi dasar buku negara yang sebelum ini, tahun 85 itu, tidak mengambil kira perkara itu. Malah norma-norma yang lain. Misalnya buku digital. Buku digital ini duduk letaknya dalam dasar buku negara apa? Misalnya. Dan juga karya-karya yang bukan bahasa Melayu, kalau kita nak masukkan dalam kompilasi dasar buku negara itu, di mana? Jadi perkara-perkara ini memerlukan banyak lagi perbincangan yang lebih mendalam. Jadi kalau rasa lama 11 tahun, memang kalau 11 tahun lama lah. 11 bulan ini sekejap je sebenarnya. Cuma saya, apa yang kita boleh jawab ialah kita sedang dalam fasa meneliti. Dan perkara ini juga tidak boleh dilakukan terburu-buru. Maksudnya nak keluar dengan sebuah dasar yang komprehensif, mengambil kira daripada OKU, orang yang duduk di flat, orang yang berada di kampung-kampung, orang yang berada di bandar, termasuk Sabah, Sarawak, termasuk para penulis yang menulis tidak di dalam bahasa Melayu, itu memerlukan masa dan memerlukan perincian. Ya, itulah YB dan saudara Zul. Negara maju dia tak ada dasar buku pun, tapi industri bukunya maju kerana struktur ekonominya betul dan mendukung kebebasan pemikiran kritis. Jadi kerana itu subur. Barangkali kita kena dibang pun agaknya berbincang tentang dasar buku itu mungkin tidak perlu selama mana ekonomi kita betul ditakbir urus dan pemikiran tu betul-betul ditanam. Kerana saya selalu sebut, di Jakarta akhbar paling laris Kompas, di Malaysia tuan-tuan boleh jawab sendiri. Sebab saya pernah sebut ini di banyak pentas dan saya dikritik oleh akhbar berkenaan. Nanti kawan-kawan tersinggung. Itu sendiri menggambarkan apa? Tahap konsumsi, tahap intake informasi kita jauh berbeza daripada masyarakat yang sudah terbuka lebih awal. Ya, digandingkan pula dengan sains ekonomi. Saudara Zul tadi sebut, dia kata kawan-kawan indie. Dia lupa, dia sudah bukan indie. Dialah menjadi sasaran kepada benderung sebenarnya selepas ini. Novel-novel fiction yang cerita tentang saudara Zul Fikri dari indie ke arus perdana. Apa? Dari apa? Saya lupa dah. Dari penjara. Silakan. Sekolah bukan penjara. Silakan kalau ada nak bertanya. Banyak dah. Provokasi saya berjaya. Silakan. Oh, okey, ada tiga. Saya tengok satu, dua, tiga. Ada lagi?
saya cuba nak menghadkan masanya. Ringkas dan padat, silakan. Hello, saya Alia Wanda dari Vanda Literary Agency, which is saya adalah seorang ejen literato. So basically dalam tajuk kita orang buku dalam kerajaan mampukah bantu industri, dan industri itu sendiri besar. Jadi saya nak cakap tentang internationalization. Sebab apa? Sebab sekarang ni Indonesia lagi di Bologna dan before this mereka di London. Saya sangat suka ambil contoh Indonesia sebab dia yang paling dekat dengan kita. Konten pun hampir sama, lebih kurang sama. Tapi kenapa mereka boleh pergi lebih jauh dengan apa yang kita capai setakat hari ini? Dan benda ni juga memainkan peranan penting sebab sekarang ni, dulu kita ada pavilion di Bologna dan banyak lagi kalau tak silap saya. Tapi tahun ni kita tak ada. Tak ada satu representasi pun daripada Malaysia, maksud saya sebagai pavilion. Yang lain hanya pergi sendiri. So which mean we are helping ourselves as well. But untuk kita capai satu tahap yang sama dengan Indonesia, we need, of course we need government behind us because that's what IKP been doing for the whole time. So government needs to help us, not necessarily by cash, but for example the relationship between foreign ministers, I mean like our reachability to outside. So can any one of you elaborate about it? Thank you. Okay. Okay. Yang saya tangkap daripada persoalan yang ditimbulkan oleh saudari, dua perkara. Satu buku tu dan satu internationalization dan peranan kerajaan. Okay. Dalam kerangka yang besar lagi, tadi ada timbul, dia sebut juga benda dia sebut tadi, Wisma Putra, Kementerian Luar. Setahu saya, perkara yang mendokong negara-negara tadi ini dapat bergerak sebegitu antaranya ialah dia punya satu dasar yang jelas, nama dia culture diplomacy. Biasa dengar. Culture diplomacy ini ialah salah satu ciri di dalam hubungan antarabangsa yang mana dia merujuk kepada soft diplomacy, smart diplomacy. Sebab itu perkara-perkara yang disebutkan tadi ini, dia contohnya kalau dalam konteks negara seperti United Kingdom, dia ada British Council. Kalau negara seperti Jerman, dia ada Goethe Institute. Saya sebut apa betul lah, Goethe lah. Goethe ke Goethe? Goethe nak sebut tak betul. Saya cakap Arab, saya tak cakap Jerman. Lepas tu kalau bahasa Perancis, dia ada Alphonse. Betul ke tu? Betul lah sebutnya tu boleh. Lepas tu juga yang terbaru China, dia ada, dia panggil Confucius Institute. Perkara-perkara ini semua dibuat bukan secara accidental. Dia dibuat secara design. Okay. Konteksnya di Malaysia ini apa yang kita ada? Pertama sekali dasar on the culture diplomacy pun tak ada. We don't have that. Culture diplomacy is about how arts, how books, how thinking, ideas can be used for mutual understanding. Sebab tu dia berada dalam konteks itu. Saya cerita dalam konteks itu. Benda itu diturunkan dalam bentuk institusi. Sebab itu kalau di Wisma Putra, siapa pergi ke kedutaan. Saya pernah duduk di Amerika, saya duduk di Washington DC. Saya lebih suka kadang-kadang ke kedutaan Indonesia. Sebab dari segi sembahyang Jumaat ke, dari segi aspek kebudayaannya, sebab kat situ dia ada vision yang dia yang jelas, dia nak promosikan budaya dia. Sebab itu kita biasanya secara umum, kita ada political desk, kita ada economic desk. Tapi kita tak ada ni yang satu lagi, yang Amerika ada culture desk, yang Indonesia ada culture desk. Kita ada apa dia? Information desk. Kerja dia duk ikut saya dengan Ibrahim. Tu yang bagian research tu, JPM tu. Bagian intelligence tu. Yang tu kerja dia, kami pergi kat forum tu, dia ikut. Sekali dia dengar keyword, sebut nama masa tu Najib. Padahal dia kan ikut diskurs kita pun. Tapi kita tidak melihat sisi budaya. The strategic angle of culture, how culture can be used for, kalau you kata institutionalization tu, I use the word diplomacy. Lepas tu dalam konteks ada lagi macam-macam. Konteks tu pula dia boleh enhance your trade, enhance your economics, sampai benda yang paling kritikal lagi, it may also enhance security. Sebab apabila kita buku boleh mewujudkan satu pemahaman, mutual understanding, jadi konflik kurang. Jadi hari ini kita tak melihat culture, kalau buku tu dalam konteks culture, tak melihat angle tu. Kalau saya kata hari ini, apa peranan buku di dalam mewujudkan mutual understanding konflik di antara Malaysia dan Indonesia?
Ada peranan tak? Saya rasa Siti Nurhaliza, Sheila Majid, Amy Search main peranan lebih lagi pada buku. Tapi kalau dulu kita tengok, orang yang buat bagi kita faham, saya tengok Hamka tu macam ulama saya. Saya baca karya Hamka tu bukan karya tokoh dari Indonesia. Hamka tu saya punya ulama saya, tokoh saya. Saya tengok katakan macam Zula ni lah, memanglah susah, sensitif sikit lah. Saya suka baca Tan Malaka sebab nak belajar pasal dia punya global institutionalization, how can be very broad. Tapi kat Indonesia pun dia pun tak diangkat sangat sebab dia PKI. Kata mereka lah. Tapi saya melihat, tak, ini satu tokoh yang saya boleh belajar. Tapi hari ini kita tengok, kalau tanya saya, saya nak bercadang pada ITBM, saya nak cadang kat Dewan Bahasa. Dan saya pernah tanya, Bahar Zain pernah cakap pun ni, saya duduk dengan dia, saya ada diskusi dengan sastrawan. Dia kata hari ini Dewan Bahasa ni patut dah jadi sehebat-hebat tadi tu, Goethe Institute ke, dah jadi sehebat-hebat Alfonse ke, dah jadi sehebat-hebat tadi, kalau di Jepun dia ada macam-macam, dia ada foundation lagi macam-macam. Ini saya nak ambil konteks ni, soalan dia tanya ni sangat penting. Ini dalam konteks dia panggil track to diplomacy, yang dia pun kena buat tadi tu, track one, government to government. Sebab tu you cerita tadi pavilion pun semua tu, takkanlah saya terpayang hari ni kalau Zamir yang pergi buka pavilion, boring lah, dia cerita pasal report kerajaan. Saya nak baca yang buku-buku ni, buku-buku yang track two ni. Orang daripada foundation, orang daripada ITBM, orang daripada, itu pun kalau tanya saya, saya tak mau JLC ni. Sebab JLC ni saya tahulah, sebab dia dapat duit dari kerajaan besok, dia kena buat bank kerajaan. Dah tak dululah, kan? Kalau nak kritik sikit susah lah, nak cerita pasal rakyat marhain, rakyat miskin nanti susah. Tapi lah, yang paling yang saya nak tutup dalam soalan yang susah ni, sebenarnya soalan ni susah sebenarnya. Tapi saya dah bahas dekat Dewan Rakyat, saya dah bahas dekat Dewan Negara, that was my first speech. Tapi jawapan yang saya dapat daripada Menteri tak apa meyakinkan. Saya cakap, kenapa hari ini di ASEAN, di rantau ini, tidak ada culture diplomacy policy. Kedua, kenapa di Malaysia ini masih lagi tak ada tak ada interaksi culture diplomacy domestically, Sabah dengan Sarawak. Saya dulu ingat PBB macam UMNO, PBB tengok bukan. Bayangkan saya future leader, dah duduk jadi parlimen, interpolitik Syed, interaksi kata saya dengan Syed dah berinteraksi daripada student lagi. Tapi saya dengan future leader di Sabah Sarawak, tak ada. Kan? So bagi saya, kalau buku pun yang orang kata buku membawa mimpi, buku membawa kita ke masa depan, buku memberi satu imaginasi, benda tu pun tak ada. What more physical and virtual interaction? So bagi saya, soalan yang you tanya tadi ni sangat baik dan bagus. Saya cadangkan kat kawan saya, saya sebagai YB pun, saya akan repeat benda tu lagi until and unless. Sebab saya tahu you bandingkan dengan Indonesia tu, saya faham pasal apa dia boleh macam tu. Poin yang terakhir saya nak cakap, ini saya rasa penting. Agenda nak gerakkan benda ni, dia bukannya agenda kerajaan saja, dia tak akan jadi. Dia tak akan jadi. Sebab saya rasa lah ni, saya pun rasa kekok. Dulu duk ceramah buah pokok, lah ni bila kena ceramah macam-macam ni, saya tak boleh. Sebab bila saya tengok birokrasi tadi ni, birokrasi yang saya cakap dekat ni, siapa yang bertanya tadi, is a new science for me. Saya tak pernah duduk Langgomen 20 tahun, tiba-tiba masuk Langgomen cikgu, nak buat satu benda ni, tajuk ni pembekalan, ini pembangunan. Lepas tu bila mai kat, So bagi saya, 6 bulan pertama saya cadangkan kepada kawan-kawan saya dalam kerajaan, kalau rakyat mengharap sangat kerajaan, rule number one, kalau tak ada idea bagus-bagus, don't make mistake. Rule number one, if you don't have any good ideas, don't make them bloody stupid mistake. It make my job difficult. Rule number two, kalau tak erti sangat pun, belajar daripada rakan-rakan pejabat awam yang kerajaan ni, yang banyak pengalaman. They are good people. Tapi kalau nak main politik tu tak payahlah. And the last point, you need your support. Kalau perubahan ini, yang kalaulah tuan-tuan kita boleh cakap macam ni hari ni, is not sustainable. Saya bila sastrawan dah, saya segan lah. Tepuk tangan sikit lah kat sastrawan Rizwan. Sebab dia dengar saya cakap, saya terharu lah. Saya cakap betul-betul, antara benda yang saya cuba usahakan, saya bawa sastrawan, mai kita dialog. Saya dengan Datuk Syahnoor Ibrahim, saya panggil itu depan mai. Sebab kita nak tahu. Sebenarnya susah. Saya cakap, itu usaha yang kita cuba buat di peringkat awal. Yang saya kata hari ini, yang pada penanya, terus bertanya soalan ini. Selagi soalan yang you tanya tu tak dapat jawapan yang baik. Dan saya dah tanya banyak kali, saya dah tanya dalam Dewan,
Saya dah tanya di luar dewan pun tak dapat juga. So, liberation is a tough job. Keep on fighting. Push for your aspiration. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam dah habis masa dah? Habis masa. Sekejap. Ya, ada. Kita ada wakil IKAPI ni. Silakan. Boleh kena ke depan, Bu. Selama mana diberikan waktu konsesi ni? Sebab masa... Okey ya. Okey. Takut ada sesi lain selepas ini. Kami beri konsesi kepada ibu. Silakan. IKAPI dapat setengah atas sofa putih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendengar tadi diskusi, sungguh tersanjung Indonesia. Tapi sebenarnya bahwa kami itu sedang juga berjuang. Jadi kami ingin menggerakkan buku itu sebagai sarana pertukaran budaya, dan itu sangat penting. Jadi kami senang, kemarin kami berdiskusi dengan Datuk Salehuddin dan Datuk Padilah untuk bagaimana kerjasama antara Indonesia dan Malaysia itu ditumbuhkan. Selama ini kami kerjasama dengan ITBM, senang sekali, BTS, dan mudah-mudahan kerjasama ini terus didukung. Dan saya senang ada Mas Yamir, itu saya kira pecinta buku obor, kebetulan saya di obor, dan mudah-mudahan kerjasama kita semakin erat. Kami memang sedang berjuang mempromosikan buku, mempromosikan budaya melalui buku. Saya kira itu saja. Terima kasih, selamat untuk Malaysia. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah kita apa? Tudor, Ibu ya? Tudor, Tudor. Tudor, saya dengan Ibu mengatakan tugas kami ini Tudor, tukang dorong buku. Tukang dorong tu Tudor. Sekadar ingin berkongsi, semenjak ada Backcraft, IKAPI mendapat dorongan yang sangat besar, dan kita faham tadi culture deformacy. Di bawah Backcraft ada 16 subsektor, termasuk kulineri, pementasan. Jadi setiap kali mereka keluar negara, di bawah lembayung Backcraft itu mereka datang bersekali bersama cultural deformasi itu. Itu bezanya. Sementelahan kita datang ke pentas antarabangsa itu, kacamata kita, perspektif kita buku, persa. Dia bukan culture as a whole, kerana itu berbeza. Dan saya mentelaah Backcraft, saya mendapati mereka mencontohi Korea. Kerana Korea, effort mereka sejak 20 tahun lalu adalah meletakkan agensi cultural diplomasi ini di bawah Presidential Council of National Branding. Presidential Council, satu. National Branding, dua. Jadi dua benda besar tu. Satu dia, sebab tu K-pop tu, sebab itu Hanae Sayo semua faham. Proses itu 15 tahun dan sudah masuk ke tahun ke-20. Itu kesannya. Dan kerana itu buku-buku, ITBM pun ada ke? IPTS ada buku K-pop. ITBM saya tak pasti. Ya, kita terpaksa menyantuni ini. Soalan terakhir, silakan. Ini media. Saya ada dua soalan. Tadi bila Zamir cakap awal-awal tadi mengenai bantuan-bantuan kerajaan, saya nak tahu apa khabar baucer buku. Adakah hujung tahun ini atau tahun depan? Dan kemudian bila Senator sebut mengenai perjuangan apa untuk menolong kawan tadi, buku-buku dia yang di-ban tu, tajuknya 1511 dan dia tak di-ban buku tu, buku lain yang di-ban. Saya nak tahu adakah kemungkinannya kerajaan hari ini akan memperjuangkan supaya tidak ada lagi buku-buku di-ban. Dah macam YB dah ni. Jawab. Baca buku kita, jawapan yang sepatutnya saya bagi ialah tunggu kenyataan menteri lah. Tetapi latar kepada perkara itu ialah kita masih lagi sedang berunding dengan Kementerian Kewangan, dan juga kita minta untuk ahli kabinet untuk support kita lah. Kita sebab baca buku ni pun satu sesuatu yang macam mana nak cakap lah. Sebelum dia datang dulu, industri masih juga seperti itu. Tetapi selepas dia datang hari itu, ada sedikit perubahan pada industri. Cuma
baik ataupun buruk itu saya tidak pasti adakah ada kajian ataupun ada akademik untuk melihat benda itu. Dan kita kerajaan baru, seboleh-bolehnya kita memang nak pulangkan. So yang baru-baru ini 100, tinggal lagi 100.5. Macam saya cakap tadi, kita masih lagi berunding dan kita minta bantuan ahli kabinet untuk sama-sama bantulah untuk itu. Saya dengan Ibu Kartini dekat belakang tu ada memang betul-betul bercinta, sebab dulu itulah orang yang tolong saya waktu saya kena naik kereta polis dekat Jakarta dulu. Kan? Ini adalah 2-3 orang lagi, tak tahu ada ke tak kat sini, yang memang sama-sama duduk dalam kereta polis tu kena bawa pergi balai polis. Masa berlalu dan akhirnya tak tahu macam mana kita pula kena masuk jadi kerajaan dan berubah. Itu saja kot. Okay, soalan tadi spesifik kan mengenai buku yang diban. Saya secara khusus meminta kerajaan hari ini, terutama agensi yang berkenaan, kalau ianya dalam kerajaan negeri, tolonglah angkat kalau pengharaman tersebut. Sebab bagi saya antara perjuangan reformasi 20 tahun yang saya wujud ialah pertama sekali nak membebaskan minda, ialah membina akal sehat rakyat Malaysia. Buku bukanlah senjata yang menjahilkan manusia. Buku ialah alat yang mencerahkan minda warga. Jadi pendekatan memban bagi saya ialah satu pendekatan yang regresif. Okay. Sekiranya perlu, ini saya cakap, sekiranya perlu. Saya bercakap secara kontekstual. Tapi jangan salah faham, saya bukan menteri. Saya bercakap sebagai senator, wakil rakyat dipilih, tolong angkat. Tolong batalkan ban tersebut. Kalaunya perlu, kenapa saya cakap macam itu? Kita bercakap buku semua ini dalam satu konteks ada lagi. Dia mesti membawa manfaat kepada masyarakat. We must deliver public goods. Public goods can be security, keselamatan. Public goods can be health. Public goods can be education. Public goods can be many other things. Dalam konteks ini, buku itu juga saya meletakkan tanggungjawab to deliver public goods. Kalau buku itu lebih public goods dia, apa dia? Bukan public good. Public harm. Buku itu perlu dipertimbangkan untuk diletak di tempat yang sesuai. Kalau benda yang mudarat, letak tempat yang sesuai. Tetapi untuk sewenang-wenangnya, tanpa diskusi tersebut, tanpa dibuktikan terus kita panggil secara unilateral, diban, saya tak setuju. Perlu contohnya, saya tengok. Saya ada beza pandangan dengan sistem Islam. Tasawur saya lain. Tapi tak boleh buku tersebut diban tanpa dijustifikasikan apa alasannya yang kukuh. Dan kedua, itu bukan monopoli penguasa. Contoh hari ini, kalau saya cakap-cakap jujurlah, kalau betulkan saya faktanya, kawan yang nak ban pasal buku ni, dia baca buku ke tak? Dia ni lengkap lah, katalah satu hari benda tu berkaitan dengan satu bidang yang di luar jangkauan dia secara ilmiah. Bagi saya, dia tak boleh. Jadi saya cadangkan juga dalam konteks tadi ya, untuk media supaya tak disalahfaham. Dalam konteks sekiranya perlu dipertimbangkan perkara-perkara yang memudaratkan maslahat, perlu ada satu mekanisme yang lebih telus. Dan mekanisme tersebut biarlah yang ada di dalam itu ialah mereka-mereka yang faham pasal bidang buku tersebut. Ya. Kalau benda itu tak ada, mekanisme hari ini contohnya kan, tak telus, perlu diperbetulkan. Kalau mekanisme itu separa masa, perlu dimatangkan. Kalau mekanisme itu bersifat represif ataupun political, atas sebab berbeza pandangan politik yang perlu diban, perlu ditukar. Jadi dalam konteks itulah maksud saya jawab buku rakan saya tadi itu, saya sebutlah saya mengesa buku oleh Fadhil Tahrani, kawan saya, bukan sebab kawan, sebab dia ialah seorang yang menulis dan dia penulis, dia bukan penulis-penulis upahan, dia bukan penulis-penulis kita kata cendawan tumbuh selepas hujan. Kan? Jadi orang ni perlu didokong. Dan saya rasa orang macam dia pun dia akan tahu secara matangnya, secara ilmiah dia, apa yang bersesuai untuk masyarakat
apa yang membantu masyarakat, apa mutarat masyarakat. Biarlah proses tersebut dalam kerangka 9 Mei, Pasca 9 Mei ini wujud dalam konteks ilmiah yang lebih sihat. Jadi bantuan sihat yang saya maksudkan tadi itu bukan saja berbentuk kewangan, dia juga berbentuk ekosistem yang kondusif kepada rakan-rakan penulis. Dan saya selaku senator yang tak ada kuasa boleh bagi suara ya. Yang tu ya takat hari ini. Tapi perbincangan awal saya dengan YB tadi kata sebenarnya Dewan Negara dia boleh bangunkan bil untuk turun. Ya. Ha, jadi boleh sebenarnya. Kita boleh buat sesuatu. Itu selama hari ini kurang digunakan. Jadi dah ada. YB, offer sikit. Boleh ya? Kita guna. Kita lobby melalui Dewan Negara untuk turun ke Dewan Rakyat. Boleh saya bercakap sikit? Kami nak pick up. Okey, terima kasih. Untuk kawan-kawan yang ada di sini, Dewan Negara ialah satu institusi yang sangat penting dalam perlembagaan Malaysia. Definisi Parlimen ialah yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara, barulah Dewan Rakyat. Dan Dewan Negara itu ialah upper house. Dan secara ilmiahnya pula, secara commission punya report, dia nak Dewan Negara ni dia panggil to be a revision body. To revise. Kalau benar tak bagus kat Dewan Rakyat. Yang kedua pula, dia kena jadi tempat yang boleh to delay. Kalau ada benda-benda yang tak bagus. Baru-baru ni lepas 9 Mei, saya tak anggap benda tu musibah. Bagi saya itu benda bagus. Masa fake news, rang undang-undang, fake news lah. Berita palsu. Andaiannya rakan-rakan PH akan dapat ruang mudah. Tidak, ianya ditolak. Tetapi saya mengandaikan SST akan mengalami kekangan yang sangat hebat. Tapi tidak. Sebab itu saya nampak kematangan. Sebab itu saya istilahkan tadi kembali kepada tajuk. Saya mahu Dewan Rakyat, Dewan Negara jadi Dewan Muafakat yang mana pemimpin yang dilantik oleh wilayah negeri, lantik oleh agung, datang ke Dewan boleh berbincang secara rasional untuk kepentingan lebih besar. Contoh dalam konteks buku, di Dewan Negara dia ada Profesor Emeritus, ada pensyarah, rakan sebelah saya daripada PAS, pensyarah daripada UiTM, Dr. Asma. Sebelah kiri saya ada orang daripada MCA. Aturannya pun berbeza pada Dewan Rakyat. Dewan Rakyat itu blok. Sana pembangkang, sini kerajaan. Di dalam Dewan Negara tidak. Sebab itu sebenarnya saya cakap kat sini aspirasi saya lah. Kalau berlakunya reformasi Dewan Negara yang saya pengerusikan sekarang, yang saya cuba, saya nak orang buku pun ada wakil dalam Dewan Negara. Orang budaya. Bagi saya hari ini, saya tak maulah sasarawan negara hampa suruh dia demonstrasi berjalan berkilo-kilometer. Tapi bila nak buat dasar tak tanya dia langsung. Jawatan pun tak bagi. Mana boleh? You suruh dia baca puisi dari Perlis sampai Sabah sebab dia ada pengikut. Sebab saya tahu itu hari ketika berlaku bersih, dia buat puisi, dia pakai perkataan api itu. Ada seorang ahli parlimen Barisan Nasional. Dia buat STPM. Dia pandai cakap bahasa Melayu, dia bukan orang bahasa Melayu. Dia berkat Timbalan Menteri. Dia panggil saya ni... Dato' Anwar tahu dia panggil saya, Yusmadi ini bahaya. Ini kerajaan BN bahaya. Sebab sajak yang Pak Samad buat, ada cerita pasal unggun api, ini bahaya. Itu orang yang jangan underestimate. Bagi saya orang dalam Barisan Nasional pun faham apa peranan pengaruh sisi budaya ni. Tapi kalau hari ini orang budaya sendiri tak mampu mewujudkan pengaruh budaya dalam masyarakat sampai tak jadi lemah, malah diremehkan, bagi saya itu kegagalan pada orang budaya. Kita hari ini ayat kawan Indonesia ni apa? Berjuang. Mereka masih lagi berjuang. Walaupun rakan saya kata mereka dah agak sejahtera. Saya keadilan, parti keadilan rakyat belum sejahtera. Sana ada banyak dah parti keadilan sejahtera. Saya belum lagi. Jadi berjuang. Jadi bagi saya, brother, tolong kawan-kawan saya budaya ambil peluang pergi ke Dewan Negara. Engage. 22 bulan ni saya mula berbahas. Datang. Di sana saya rasa banyak suara-suara akal sihat yang boleh berdiskusi lah kalau tak abun. Ramai kalau boleh sebut rakan-rakan pensyarah, Profesor Emeritus Ibrahim Shah ada, lepas tu pensyarah Dr. Zaidi daripada Sarawak ada, siapa lagi saya nak sebut yang saya tengok, Senator Dr. Farkhiah ada. Ini semua yang saya tengok bila bangun, tak ada drama. Dia prepare teks dia, dia lengkap hujahan dia. Dan saya kena terima kasih sekali terbuka hari ni cakap ni Datuk Rizwan, bila saya tanya ni nak bahas apa ni, dia tulis bagi saya point, bagi tepukan sikit. Tak, saya mahu hubungan tu. Kerajaan hari ni kena cari jalan what kind of relationship that you want to have with the intellectual.
Dan you all jangan senang-senang datang rapat dengan kerajaan yang penguasa ni. Takut nanti you all, kawan-kawan saya nanti menyesal. Sang penguasa ni dia sangat pandai ambil kesempatan. Berhati-hati berurusan dengan sang penguasa. Okey, tapi kalau yang nak buat kebaikan tolong support lah. Yeah. Ya. Ya. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila peringatan tu datang daripada senator, berhati-hati. Dato' eh. Tapi Arif, komitmen YB tadi dia kata ada ruang untuk dari Dewan Negara ke Dewan Rakyat. Jadi top down rather than bottom up. Kerana orang industri ni, Arif Timbalan Presiden Mambopa, dia kami bergulat nak mencari orang dalam parlimen sebelum ini. Ila ada cumanya sekarang ni kita dah ada calon yang merelakan bagi pihak YB, dia merelakan dirinya menjadi lorongan untuk masuk ke parlimen. Jadi kita boleh menggunakan strategi top down. Jadi Tudor, ibu ya, ibu. Ini Tudor. Tudor dalam parlimen. Kita bagi tepukan, ada Tudor dalam parlimen ni. Turun down. Cuma cuma bila bercakap bab buku ban tu, sebenarnya Faisal Tehrani ternanti-nantikan Perempuan dan Bercinta tu diharamkan. Kerana sejurus diharamkan, buku itu jualannya mencanak-canak naik. Itu realitinya. Dan kerana itu saya pernah berbisik kepada KDN, saya kata jangan isytiharkan buku yang diharam. Kerana sejurus diisytiharkan, kota buku dihubungi dan ditanya di mana nak dapat buku ini. Jadi itu promosi percuma kepada buku-buku yang diharamkan ini. Dan juga buku History, The History of God, Karen Armstrong. 5 tahun selepas diterbitkan dalam bahasa Inggeris, baru diterbitkan dalam bahasa Melayu. Edisi bahasa Melayunya diharamkan. Tapi saya dah baca 5 tahun awal, jadi doesn't make sense. Dan untuk baucer buku juga, Kota Buku sudah pun menyediakan laporan di dalam majlis buku sebenarnya 2-3 tahun lepas, sewaktu majlis buku bersidang. Baucer buku memang tidak ada kesan. Kita buktikan dalam mesyuarat majlis, laporan kami sediakan. Tidak ada peningkatan dalam jualan buku in general. Selepas nilainya berjumlah 1 bilion, tidak ada peningkatan 1 bilion pun dalam industri buku. Industri boleh verify maklumat itu. Dan itu sudah pun ada laporannya yang kami bentangkan. Kerana buku pada ketika itu tidak menjadi buku. Buku menjadi benda-benda lain. Tudung, kerepek, printer dan segala macam. Itu realitinya lah. Dan sudah pun ada laporannya. Kita berikan tepukan kepada kedua-dua panel kita pada dah masuk petang ini. Dan sorry. Saya nak bagi ruang kepada GM. GM. Kena pakai. Soalan ke atau penutup? Soalan. Okey, memang okay. Kita ada masa kecederaan ya. Apa ni untuk apa okay. Pengetahuan dan sifatnya ilmiah. Kita panjang pun tak apa. Saya sebenarnya dah bercakap dengan YB tadi, tapi saya rasa saya nak tanya di khalayak begini. Sebenarnya apa yang terjadi kepada dunia industri buku kita di Malaysia ni adalah kerana kita tak buat apa yang kita tulis. Kita tengok kepada dasar buku negara yang telah diluluskan oleh Mesyuarat Jemaah Menteri pada tahun 1985. Perkara dua dalam dasar buku negara menyebut bahawa peruntukan khas dari kerajaan. Itu yang kita tak laksanakan secara rutin, baik kerajaan dulu maupun kerajaan sekarang. Jadi ini perlu diberi perhatian bahawa apa yang kita tulis, kita perlu laksanakan. Kita dah banyak kepakaran yang kita angkat, aktiviti yang kita laksanakan, program yang kita laksanakan, dekat membaca, kempen membaca. Tetapi sekiranya peruntukan daripada kerajaan yang kita tulis dan diluluskan dalam mesyuarat jemaah menteri itu tak dilaksanakan, maka dia akan jadi macam ni. Kenapa YB? Mungkin YB boleh bawa ke mesyuarat apa Dewan Negara nanti. Kerana kita harus perakukan bahawa industri buku adalah seperti kita menjaga anak-anak kita. Sebab menjaga anak bukan untung rugi tapi tanggungjawab. Itu tak ada orang anak yang bela anak menguntungkan. Tak ada. Tak ada yang menguntungkan. Bela dia daripada umur kecil, bagi dia belajar, masuk universiti. Lepas dia kerja setahun, dia kahwin, dia pindah. Merugikan. Tapi adakah soal untung rugi itu kita nak jadikan suatu apa kaedah menilai untuk anak-anak kita? Tak mungkin. Itu adalah tanggungjawab. Maka itulah saya katakan bahawa perbincangan 2-3 tahun untuk membentuk dasar buku negara itu adalah untuk melahirkan poin tadi bahawa kerajaan harus bantu. Kerana dia bukan untung rugi tapi dia adalah soal tanggungjawab. Mungkin komen daripada YB lah. YB, terima kasih. Okay. Ni sebab tuan rumah ni, sebab dia jemput. Ya, so dia tak jemput dah kan? Kalau tukuk saya nak tulis buku, dia orang nak tolong terbit ke apa kan? Okay. Pertama sekali, saya kena cakap secara perundangan ya. Benda yang menjadi dasar, benda yang menjadi undang-undang, dia ada implikasi dia.
kalau kita ikut tak ikut. Okey. Konteks kita bercakap sekarang ni benda yang telah diputuskan secara dasar. Okey. Saya kena mengaku saya tak pernah bercakap isu ni sebab satu saya jahil. Saya tak tahu benda ni. Terima kasih bagi tahu. Kedua, kita kena fikir juga tadi kalau dasar yang sedia ada ini dah kita buat dah. Tapi industri buku tak buat ke depan. Perlukah kita ulang dasar yang sama? Saya cakap contohnya ada tadi rakan Indonesia, Ibu apa Kartini. Saya berbahas dulu, saya bercakap luar kerajaan, dalam kerajaan sekarang, pergi ke Indonesia bercakap. Saya mahu undang-undang yang campur, yang sebat orang Indonesia, TKI ke apa semua, dihapuskan. Ada rakan saya kata, mana boleh YB? Ini dia orang ni datang ada juga yang penjenayah ada, macam-macam manusia. Tetapi bagi saya kalau nak galakkan, ayat ya, nak galakkan hubungan ke tahap yang lain. Alamak, semua lecturer saya ni. Cik Tahir pula, mai. Cik Tahir datang. Assalamualaikum. Kawan, lecturer. Yang saya katakan tadi, kenapa saya usulkan sebegitu? Dasar yang ada sekarang, Ibu, dia mencampur. Tangkap, hantar, patah balik. Tetapi yang wujudkan apa dia? Bukan suasana baru. Yang wujudkan adalah suasana yang bitter. Suasana yang marah. Apa dia? Sakit. Mau tak sakit. Datang ke Malaysia, galai bergodok, golok, gadai lembu, 4 tahun balik, ada parut sebat. Okey. Dalam konteks buku ni apa? Ni kawan daripada ITBM. Kalau dasar tadi, walaupun, saya cakap, walaupun dikatakan perlu bantuan kerajaan, tetapi apabila kita buat impact assessment, yang ni ramai orang tak buat. Kerajaan dulu kerja dia apa dah? Pindah undang-undang, impact assessment tak buat. Kerja dia buat dasar baru, impact assessment tak buat. Dalam kerangka pembangunan development approach, rule number one yang kena buat ialah impact assessment. Dalam buat impact assessment, baru kita tahu kita kat mana, threshold kita kat mana. Bayangkan hari ni kita bincang pasal industri buku. Impact assessment tak buat. Tak buat. Contoh, saya pernah ada seorang kawan daripada Columbia University. Dia kata apa? Dasar pendidikan buat macam-macam. Tapi soalan yang fundamental tak tanya. Soalan dia apa dia? Bagaimana ibu dan bapa nak rasa, tak boleh sebut seronok lah orang Indonesia dah. Rasa bahagia, seronok tak boleh kan? Seronok Indonesia tak boleh. Rasa suka, bahagia datang ke sekolah. Soalan tu tak tanya. Kerja dia buat dasar. Dasar tu, dasar ni, tukar menteri tu, dasar baru. Tapi yang saya tahu, pendidikan akan jadi menarik apabila anak, ibu bapa, cikgu ni, dia boleh ada satu hubungan yang membahagiakan, dia seronok seronok lagi, dia bahagia datang. Tak boleh, ni bahasa Melayu. Dia, tapi bayangkan hari ini, keadaan hari ini saya tengok soalan yang ditanya oleh penggiat buku kepada kerajaan seolah kerajaan musuh. Kerajaan pula kadang-kadang tengok penggiat ni pula macam bukan kawan. Itu bukan satu suasana yang baik. Sebab tu saya kata, first of all you must decide. Suasana apa yang nak? Saya kata suasana muafakat. Buat bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat. Indonesia apa yang muafakat? Kalau tak ada muafakat di antara orang industri, orang penulis, pemimpin macam saya, tengok pemimpin macam, tengok katakan sastrawan. Bukan tengok sastrawan ni orang yang boleh bantu saya. Tengok sastrawan ni macam apa dia? Tak boleh. Sagi dia cakap pasal kebebasan, dia cakap pasal budaya mampu kita. Tiba-tiba tengok orang ITBM, kata ni orang ITBM, panggil jangan. Sagi main-main, sagi dia kerja tanya soalan cik mampu saya. Padahal saya tahu dia cakap kuat macam mana pun, dia bukan cakap pasal dia. Pasal apa hari ni saya boleh cakap lantang macam ni? Agak-agak sebab apa? Saya bukan cakap pasal saya. Kita takkan boleh bercakap kuat kalau kita bercakap pasal kita. Kalau hari ni, kalau ITBM hari ni, dia tanya hari ni kan, kami ITBM peruntukan tak dapat, kami ITBM lambat, cik kata tak mau jawab. Because he's only concerned about himself. Bagi tepukan sebab dia tak tanya pasal diri dia sendiri. Dia tanya pasal dasar. That's something yang kita kena tengok juga. Itu pada pandangan saya. Okay. Macam mana nak buka ke depan? Saya nak cakap kat Zameh. Meh, tolong tengok Zameh. Bagusnya saya cakap jujur lah cakap. Dulu sama-sama kami duduk tepi jalan. Sama-sama buat buku jalanan. Sama-sama saya nak tulis buku, kalau dia tak mahu publish, dia tempoh tolong publish. So saya rasa jangan underestimate silaturahim. Saya rasa lah, kalau saya tak berjaya buat satu hubungan, undang-undang kita boleh buat cikgu. I'm a law. Saya lawyer. Peranan undang-undang dalam pembangunan masyarakat, Syed, kalau buat impact assessment, very minimum.
dalam demokrasi lagilah undang-undang ni very minimum. Kata apa saya cakap sila kan dari ruang ilmiah. Kata Tocqueville, yang menjamin demokrasi itu ialah the habit of the heart. Habit hati jiwa dalam nak mau demokrasi itu berhidup. Kalau takat hari ini kita ingat undang-undang dasar boleh mewujudkan benda tu tak, dia sikit je. Dia policy intervention je. So bagi saya nak buka konteks ini, soalan tadi ada sisi policy, ada sisi budaya, ada sisi saya panggil sisi industri. Perlu dibereskan. At least kurang-kurangnya, kena boleh tutup lah. Tutup terus lah. Saya nak tutup bahawa sekurang-kurangnya, number one, I'm not in the state of denial. Saya bukan dalam penafian bahawa industri ini okay. Industri ini perlu diperjuangkan. Kedua, ada tak ruang? Ada rakan-rakan Indonesia yang pandai mau kolaborasi. Betul. Mau berinteraksi. Harus. Tapi hukumnya wajib lah, bukan harus. Sebab kepentingan Malaysia Indonesia for regional stability, for regional strength is a must. It's no more an option. It is obligasi, is responsibility. Nombor tiga, ada tak ruang penambahbaikan dasar? Ada. Ada tak ruang untuk penambahkan undang-undang yang baik? Ada. Akhir sekali is the issue of leadership, kepimpinan. Ini saya belajar pada Anwar Ibrahim lah, Dato' Ismadi. Kalau kita buat reformasi kita ni just another program, habis program dia tutup mati. Oh. Kalau kita buat benda ini just another event, habis event dia mati. Said. Tapi kalau benda kita buat ini just another movement, another gerakan, dia akan hidup. Indonesia buat, Indonesia membaca. Jenuh Anies Baswedan. Kawan-kawan saya, Najwa Shihab semua buat. Tapi di sini saya rasa hari ini, tolong kawan-kawan, pilih pemimpin yang baca buku. Kalau pemimpin tuan-tuan jumpa, buku pun tak baca, kalau cikgu kata dia ada buku berapa cikgu, dia tak ada, jangan pilih. Yang tu yang saya boleh cakap. Terima kasih atas soalan yang sangat baik daripada rakan daripada ITBM. Assalamualaikum. Salah dan silap, mohon maaf. Ini satu-satunya sesi sofa putih yang diberikan konsesi lebih setengah jam. Tamat lama dah ni. Tapi sebab tak ada acara selepas ini, Dato' Anwar. Dan saya belum diberikan bendera merah. Jadi saya relakan saja. Tuan-tuan, sekali lagi kita beri tepukan kepada kedua-dua panel ini. YB Yusmadi dan juga saudara Zulfikri. Nama baru di pentas ini. Di luar dia jadi Zamir balik. Habis sofa putih ini dia jadi Zamir semula. Okay, terima kasih tuan-tuan. Jangan lupa untuk teruskan kesetiaan anda bersama sofa putih untuk hari-hari yang mendatang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Salam hebat.